Sahabat Pawanang Kerde, kali ini kita akan membuat roti kental. Jadi kita membuat roti sobek dan juga sebagai kita akan jadikan donat. Ya, ini adalah bahan-bahan yang kita pakai. Kita pakai susu 300 ml, kemudian tepung terigu 300 gram, kemudian ada kentang 200 gram. Kemudian nanti kita pakai minyak 30 ml, kemudian gula. Ini sini kita pakai gula yang lebih sehat ya, gula tapioka murni. Ini kita pakai 30 ml juga. Nah, dan nanti kita akan pakai raginya permipan. Kurang lebih kita akan pakai 6 gram atau 2,5 sendok makan. Oke, sekarang kita akan proses untuk mengaktifkan raginya. Kita pakai kurang lebih 2,5 sendok teh atau 6 gram. Oke, ini kita ini ya, kita aduk-aduk, ini kita nanti kita tunggu sekitar 5 menit. Kalau ini bergelembung maka ya. Oke, ini adonannya kita diamkan sekitar 30 menit, nanti dia akan mengembang dan kita ulangin lagi nanti setelah itu. Jadi kalau nanti tangannya lengket, isi aja tepung ya, di sedikit di telapak tangannya. Jadi kalau nanti tangannya lengket, isi aja tepung ya, di sedikit di telapak tangannya. Oke. Adonannya sudah mengembang lagi ya. Kita sekarang akan kita buat donatnya. Kita akan roll. Kita akan membuat roti sobeknya ya. Kita gulung-gulung, kemudian kita bagi kurang lebih 60 gram sampai 70 gram. Oke, kemudian kita akan bentuk rotinya. Sudah, ini sudah sangat mengembangnya, sudah ini banget. Sekarang kita akan panggang roti ini. Di oven kurang lebih kita setting 20 menit. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Roti sobeknya sudah jadi ya. Ini kita olesi minyak di atasnya biar dia tidak kering. Nah, nanti kalau kita diamkan dia akan coklatnya akan semakin ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Pawanang Kerde. Ya, ini donatnya lagi sudah kita tutup. Sudah mirip kayak di Dunkin Donat ini ya. Ini udah ini ya, dan bagus. Oke, cetakan donat.
kita goreng sampai golden brown, dan ini baru kita sekarang kita akan cetak donatnya. Cetak seperti ini ya. Nanti ini juga kita cetak lagi. Ini yang sudah kita goreng ya, sudah sempurna. Ini nanti kalau sudah matang kita balik ya. Oke, kita ini ya. Nah, yang lain bisa kita tambahkan pewarna makanan yang direkomendasikan. Oke, ini kita akan buat warna biru. Oke, yang ini tadi kita sudah selesai ya, pakai kita buat warna merah atau pink ini. Oke, sekarang kita akan buat yang warna biru. Nah, cukup buat itu saja, udah untuk membuat warna biru. Oke, sekarang kita coba untuk memberikan memberikan topping pada donatnya. Oke, caranya seperti itu. Oke, nah, itu dibiarkan saja, itu dia akan kering dengan sendirinya. Donatnya ya, ini bisa kita variasikan seperti ini. Untuk donatnya sangat simpel sekali ya, cara untuk ininya kita sudah mendapat warna yang sangat cantik sekali. Ini kita biarkan seperti ini aja, dia akan mengering dengan sendirinya.